Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan yang menjadi cleaning service. Episode 111. Menjelang waktu siang, Yudis Dirgantara, si pengusaha muda itu, saat ini, yang masih ada di perusahaan Intel Corporation, tempatnya Kauri kerja, nampaknya, ia bersama temannya. Setelah selesai membicarakan masalah kerjasamanya, Yudis bersiap diri, akan balik ke kantornya sendiri. Meskipun sakit hatinya belum terbayar, dendamnya masih ada di angan. Dikarenakan, sampai saat ini, dirinya belum menemui apa yang dicarinya. Seseorang yang kemarin ada hati kecewanya, seseorang itu adalah lelaki yang katanya kerjanya cleaning service di tempat ini. Yudis pun tak sempat bertanya pada pegawai yang ada di depannya, karena temannya sendiri segera mencegahnya. Sepertinya mereka itu masih menunggu waktu yang tepat untuk memberi pelajaran pada cleaning service yang mereka cari. Waktu itu, kebenciannya Yudis hampir saja tak bisa ditahan. Inginnya segera menuntaskan masalah yang dipendamnya itu dengan cepat-cepat. Kemudian, setelah pembicaraan tentang kerjasama itu sudah menemukan kesepakatan, Yudis dan temannya itu akan balik ke perusahaannya sendiri. Ia melangkah keluar, berjalan menuju ke tempat parkir mobilnya. Di sela perjalanan itu, rupanya mereka berpapasan dengan seorang wanita cantik yang merupakan pegawai di sini. Temannya Yudis pun melihat hingga benaknya bertanya, "Siapa ya dia? Cantik banget." Tak cukup dengan itu, seakan ia pun merasa pernah menjumpai sebelumnya. Begitu pula dengan Yudis yang juga melihatnya, sepertinya pernah bertemu pula sebelum ini. Rupanya yang dimaksud mereka itu adalah Kauri yang baru saja lewat. Kauri terlihat sedang menuju kantor sebelah di lain tempat. Kenshin sendiri masih lupa jika dirinya harus menelpon ke Kauri untuk memberitahukan apa jawabannya yang ditanyakan tadi. Namun berhubung saat ini ada Rena dan temannya serta Iwan pula di rumahnya, Kenshin jadi tak ingat sesaat apa yang dipesan Kauri. Si Rena sendiri yang duduk di kursi tamu. Dirinya saat ini ditanya oleh mamanya Kenshin, "Namanya siapa ya mbak ini?" Yang ditanya pun menjawab, "Ini juga pertama kalinya dirinya melihat mamanya Kenshin." Lalu ia berucap, "Nama saya Rena tante, Rena Larazati." Ketika mendapat jawaban itu, mamanya Kenshin pun tersenyum sambil melihat apa yang ada di depannya. Namun, tiba-tiba, beliau teringat jika wanita yang tadi malam yang ada di tempat ini namanya juga sama, Rena Larazati. Mamanya Kenshin pun sedikit rada bingung hingga mengulang pertanyaan itu lagi. "Maaf ya, namanya siapa tadi mbaknya?" Lalu dijawab seperti semula, "Nama saya Rena tante, si Rena Larazati." Kenshin tiba-tiba hadir pula setelah sebentar masuk ke dalam. Ia mendengar apa yang baru saja ditanya oleh mamanya. Kenshin pun mengerti, pasti karena nama yang sama. Setelah duduk di samping mamanya, Kenshin bicara. Ia menjelaskan, "Ini teman sekolah Kenshin ma. Tadi kebetulan ketemu di jalan. Namanya Rena." Mamanya pun baru mengerti, baru memahami jika ada dua wanita yang mana teman anaknya ini bernama sama. Namun beliau tak menyinggung lagi maupun tak bertanya lebih tentang nama Rena yang kedua pada Kenshin. Mungkin mamanya tahu ini bisa saja menyangkut perasaan, jadinya mamanya lebih memilih diam tentang hal itu. Tak terasa pula Kauri sudah menunggu 1 jam lebih menunggu jawaban Kenshin apa passwordnya untuk membuka komputer kerjanya ini, hingga Kauri pun tak sabar hati. Lalu diambillah teleponnya itu untuk menelpon Kenshin kembali. Kauri terlihat sedang menghubungi nomor Kenshin, sementara HP-nya Kenshin
saat ini ada di meja dalam. Rupanya, Kenshin lupa untuk membawanya, hingga telepon itu berdering. Kebetulan di tempat itu, ada Nita adiknya, dikarenakan kakaknya lagi menemui tamu. Jadinya, si Nita pun mengangkatnya. Lalu ia berucap, "Halo, maaf saya bicara dengan siapa ini?" Yang menelpon menjawab, "Ini Kaori, maaf nih ya, saya bisa bicara dengan Mas Kenshin ya?" Si Nita pun menjawab, "Oh kakak saya Kenshin, saat ini lagi ada di depan, menemui tamu, ini HP-nya tertinggal di belakang. Tunggu bentar ya mbak, saya kasihkan teleponnya." Namun, Kaori tiba-tiba menghentikan. Ia berucap sambil menyeru, "Jangan-jangan dik, tunggu, biarin aja, entar kakak telepon lagi. Mungkin tamu kakaknya ini penting." Namun, adiknya Kenshin itu, si Nita, malah memberitahukan. Ia bicara, "Itu kak," katanya, "tamunya itu, teman sekolah." Kaori pun bertanya, "Oh gitu ya dik, apa tamunya kak Kenshin, cowok ya?" Si Nita menjawab, "Bukan kak, tamunya cewek, ada dua." Mendengar hal itu, Kaori terdiam sesaat, lalu ia melanjutkan, dengan bertanya kembali, "Maaf ya dik, mungkin itu, ceweknya Mas Kenshin ya?" Si Nita pun menjawab, "Maaf ya kak, saya kurang tahu masalah itu. Apa teleponnya ini, aku berikan aja ya, ke kak Kenshin." Kaori pun membalas, menjawab, "Seperti sebelumnya, jangan dik, entar malah ganggu kakaknya. Tolong pesenin aja ya, kalau Kaori telepon." Si Nita pun menjawab, "Iya kak, entar aku sampein." Setelah pembicaraan itu, Kaori menjadi tahu apa sebabnya. Jika Kenshin belum menjawab pertanyaannya, Kaori pun merenung, berpikir sejenak. Ia mengira-ngira sendiri. Sementara, Kenshin yang menemui Sirena itu belum mengetahui perihal HP-nya yang baru saja mendapat telepon dari Kaori. Kenshin telah terlupa dengan janjinya ketika sampai di rumah akan menelpon Kaori, hingga hal itu membuat seorang wanita yang ada di tempat kerjanya jadi berpikir lain tentang dirinya. Kaori merasa kecewa. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.